Vena Lovers. Jangan lupa klik subscribe dan komen serta klik tombol loncengnya ya guys. Klik sosial media kami supaya kamu tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Ketakutan terbesar Giselle pada masa depan Gempi. Apakah aku bisa jadi contoh? Kekhawatiran itu lantas membuat Giselle Anastasia semakin berserah kepada Tuhan. Dilansir dari matamata.com, Giselle Anastasia atau Giselle mengatakan soal ketakutannya pada masa depan Gempi Tanora Martin. Giselle merasa khawatir kalau ia tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk putri tercintanya itu. Kekhawatiranku adalah, bisa nggak ya aku jadi contoh buat Gempi? Bisa nggak aku profit buat Gempi? Kata Giselle Anastasia dalam YouTube di Nanda Official. Diberitakan sebelumnya, Gempi selama ini memang sangat dekat dengan sang ibu. Mengingat bahwa keduanya tinggal bersama sejak Giselle dan Gading Martin bercerai pada tahun 2019. Giselle mengaku benar-benar khawatir pada masa depan Gempi. Ia pun berharap kalau tidak ada lagi perpisahan bila kembali membina rumah tangga. Kekhawatiran itu lantas membuat Giselle semakin berserah kepada Tuhan. Ia memohon supaya diberikan petunjuk oleh Tuhan. Aku sadar kehidupan udah begini, mau dibolak-balik juga gak segampang itu. Makanya aku mulai dari diriku sendiri saja, ujar Giselle. Hubunganku dengan Tuhan semakin baik, sama manusia juga baik. Giselle kini berharap Tuhan memberikan tuntunan pada dirinya dalam membesarkan Gempi. Aku percaya bahwa Tuhan menuntun aku untuk membesarkan Gempi. Menurut kalian bagaimana komentarnya, Sovena Lovers? Tulis di kolom komentar, gengs.